Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Uyi dalam Uyponix. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gagang palu yang 5 kilo. Oke. Setelah jadi seperti ini, siapkan beberapa potong bilah kayu untuk diletakkan di bagian atas supaya bisa mengeras. Dihamar seperti ini, kemudian kelebihannya digergaji. Hasil akhir hamarnya dengan bung gading. Ya, seperti ini, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan comments. Bye.